Mas Dim TV. Jangan lupa subscribe, like dan komen sing positif. Masalahnya nek ora positif rasane bojone sing nonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, dulur-dulurku. Pada tanggal 28 Maret 2023 memasuki bulan Ramadan yang ke-6, saya habis bolang, totalnya dapat 4 ekor berjenis limosin Simmental Malabar. Cukup super duper semua, dan ada yang ekonomis hingga yang superan, ready semua. Dan alhamdulillah mendapatkan dua ekor yang prospek 1 ton up berjenis Simmental Malabar dan Limousin Cross Simmental Super. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan bantu di subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Mari kita simak spek dan harganya, teman-teman, dari yang terkecil dulu, yang kelas ekonomis. Dari yang pertama ini ada jenis limosin polos, usia 4 bulanan, bertanduk kecil. Untuk spek sapinya bisa diamati dari kepala kotak, telinga kecil, kaki cukup bagus, tegak lurus, alat kelaminnya pendek. Kaki belakang bisa diamati, tegak lurus. Sapinya sangat panjang dan tinggi. Yang pertama ini ada harga 9,800 untuk yang pertama ini, berjenis limosin elit. Untuk pantatnya cukup semok sekali untuk yang nomor satu ini, teman-teman. Bisa diamati hingga depan, cukup bagus. Untuk sapinya ini udah mandiri banget. Harganya cuma 9.800 untuk yang pertama ini, kelas ekonomis, berjenis limosin elit. Lagi untuk yang nomor 2 ini ada jenis Simmental Cross dengan limosin, usia 5 bulanan ini untuk yang nomor 2. Kualitasnya cukup bagus ini, standar. Untuk spek sapinya bisa diamati. Untuk kaki-kaki cukup bagus, tegak lurus, alat kelamin pendek. Untuk pantatnya cukup tebal sekali, hingga depan. Udah vaksin juga. Ini udah mandiri banget sapinya. Untuk yang nomor 2. Untuk kepala bisa diamati, kotak, bertanduk kecil. Untuk kaki depan cukup bagus. Untuk harganya ini 11.800 untuk yang nomor 2 ini, yang kelas ekonomis, 11.800, masih bisa nego tipis. Lanjut untuk yang nomor 3 ini ada jenis Simmental Malabar, usia 6 bulanan. Untuk sapinya ini cukup mandul, super duper istimewa, kaki petung. Usia 6 bulanan, cukup istimewa sekali sapinya, bertanduk kecil, teman-teman. Untuk speknya kaki belakang cukup bagus ini, tegak lurus, ekor pendek, pantatnya cukup tebal sekali ini, hingga depan, kepala form, bertanduk kecil, calon leher beton ini, usia 6 bulanan. Ada harga 16.500 untuk yang nomor 3 ini, berjenis Simmental Malabar, usia 6 bulanan, harganya cuma 16.500 saja.
prospek jumbo, insya Allah tergantung perawatan. Sangat istimewa untuk sapinya, tegak lurus. Untuk sapinya ini sangat simetris teman-teman, bisa diamati. Lanjut untuk yang terakhir ini ada jenis simental cross. Sangat istimewa ini sapinya, merah marun. Usia 7 bulanan ini, prospek 1 ton up. Untuk speknya bisa diamati, dari kaki cukup bagus, tegak lurus. Ekor pendek, pantatnya ini cukup tebal sekali, enggak cepan. Sangat istimewa, prospek 1 ton up. Ekor pendek, alat kelamin pendek. Sapinya sangat tebal sekali untuk yang nomor 4 ini. Sangat langka. Hasil bolang hari ini mendapatkan tekan sapi yang cukup langka. Super duper semua dua ekor ini. Usia 7 bulanan dan 6 bulanan. Untuk kepalanya bisa diamati, cukup porem. Kecil, sangat simetris untuk sapinya ini. Sangat marun, warnanya merah marun, merah pekat, istimewa untuk sapinya ini. Untuk harganya ini bisa langsung japri aja untuk yang terakhir, bisa calling di nomor WA saya. Bagi yang videonya kurang jelas, bisa langsung hubungi di nomor WA saya di 0858 7983 6907, atau mau berkunjung ke kandang juga bisa, yang beralamat di Desa Betukan, Sumur Arum, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang. Dari Pasar Grabak cuma 2 kiloan teman-teman. Oke, cukup sekian dulu review stok hasil bolang hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.